Selamat tinggal, kawan. Re. Arek ngapain tuh? Rek! Uh-oh. Aduh. Rek! Ngapain bengong? Ngapain bawa sarung tangan, Ri? Ada musuh ya? Enggak. Sarung tangan itu mau aku balikin. Hah? Ngapain dibalikin? Kasih aku aja ya, Ri. Jangan. Gara-gara sarung tangan ini, semuanya jadi kacau. Penjahat berdatangan. Si Arya sekarang diculik sama penjahat. Semua gara-gara sarung tangan ini. Hah? Terus, engoknya gimana dong, Ri? Udah, kita balikin aja. Biar tidak ada kekacauan lagi. Hey! Kalau kalian mau teman kalian kembali, sini bawa sarung tangannya. Ri! Kembalikan temanku. Bruh. Temanku dulu bawa sini, baru aku serahin. Baiklah, aku tunggu kalian di sana. Ri, kamu serius, Ri? Kamu kasih sarung tangannya? Apa muka aku terlihat bercanda? Serius? Makanya kita kasih aja. Yaudah, Ri. Ayo. Hah? Aku udah balik lagi. Arya. Ari Saputra. Mau kabur aja kamu. Tunggu dulu. Arya. Serahin dulu kekuatan kalian. Nih, ambil. Diam. Gak benar ya. Teman-teman, ngapain kalian kasih kekuatan kalian? Dia demi nyelamatin kamu. Tapi, gimana caranya kita nolong orang-orang? Gara-gara sarung tangan itu, kejahatan jadi banyak. Udah, biarin aja. Mau apa lagi kamu? Kamu nanya. Wih, so asik banget sih. Berdiri, berdiri kalian. Cepat. Ah! Gara-gara kalian nih, siapa suruh ngasih sarung tangan? Udah ditolongin. Cia! Hah? Kan belum diserang. Oh iya. Saputra, ayo kita lari.
malah lari. Sakan itu. Teman-teman, semua sudah semakin kacau. Kita sudah tidak punya kekuatan. Udah, Ri, kita cari lagi. Gak usah, Arya. Cukup sampai di sini saja. Maksudmu apa, Ri? Arya, Saputra, lebih baik aku pergi aja. Aku mau keluar kota. Kamu bercanda kan, Ri? Maaf, teman-teman. Ri, jangan bercanda kamu. Jaga diri kalian baik-baik ya. Red! Selamat tinggal kawan. Red! Kenapa jadi kacau seperti ini sih? Berarti kita berdua aja yang cari kekuatan. Maaf Arya, aku gak bisa. Lebih baik aku juga pergi. Saputra! Kita udah gak bisa bersama lagi Arya. Semuanya jadi kacau. Ari, Saputra, semuanya udah pergi. Terus aku sama siapa dong di sini? Sama aku aja. Kamu yang udah buat teman-temanku pergi. Kamu harus jadi anak buahku. Oh, nehi. Gak mau. Kamu gak mau? Rasakan ini. Arya. 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 Kalau aku ambil kekuatan ini, bikin kekacauan aja. Udahlah, aku taruh aja, gak usah diambil. Oh, Julen. Ngapain kamu di sini? Ngeliatin pohon. Namanya juga Julen, gak punya teman, temenan sama pohon. Udah ya, aku mau pergi dulu. Julun. Arya, lihat apaan tuh? Oh iya ya, kok ada sinar? Apaan tuh? Ayo kita lihat. Jangan! Jangan diambil. Emang kenapa? Arya, Saputra,